World. Selamat kembali ke siri Microbit. Saya Alina dan hari ini kita nak habiskan projek kura-kura kita. Di video lepas, kita telah gunakan pemboleh ubah untuk mengira bilangan goncangan. Kali ini, kita nak tambah servo motor untuk keluarkan kepala kura-kura apabila Microbit digoncang. Sediakan semua bahan-bahan projek seperti video yang lepas. Cuma kita tambah wayar penyambung, micro servo motor 3 volt, 3 klip wayar, bekalan kuasa atau bateri. Potong botol air plastik untuk jadikan cengkerang kura-kura. Pastikan lubang untuk Microbit boleh dipaparkan dan kepala kura-kura boleh keluar. Potong kepala kura-kura. Pasangkan lengan pada servo motor. Skru dengan ketat. Dan gamkan lengan tersebut kepada kepala kura-kura tadi. Sambungkan wayar penyambung dengan servo motor, wayar putih dengan wayar jingga, wayar merah dengan wayar merah dan wayar coklat ke wayar hitam. Klipkan wayar berwarna putih pada pin kosong. Wayar berwarna hitam pada GND. Dan wayar merah ke 3 volt. Untuk video kali ini, kita akan cuba program Microbit untuk mengeluarkan kepala kura-kura apabila Microbit telah digoncang sekurang-kurangnya 5 kali. Kita perlu menggunakan struktur kawalan pilihan tunggal atau single choice conditional. Kita boleh menggunakan blok kumpulan logik untuk melaksanakan struktur kawalan pilihan tunggal. Kita gunakan blok if then. Jika syarat dipenuhi, blok yang terkandung dalam blok pilihan akan dilaksanakan. Syarat boleh ditetapkan dengan menggunakan blok perbandingan. Jika perbandingan adalah benar, blok ini akan menjalankan blok-blok atau cara di bawahnya. Untuk projek ini, kita tetapkan kiraan lebih besar atau sama dengan 5. Kita masukkan atur cara servo motor di dalam blok pilihan tersebut. Set servo P0, angle to 90 darjah. Tambah blok pause untuk 500 milisaat. Set servo P0, angle to 0 darjah. Tambah blok pause untuk 500 milisaat. Ulang blok-blok ini untuk kembalikan servo motor pada posisi asal. Sambungkan Microbit pada komputer dengan menggunakan wayar USB. Tekan download pada perisian dan savekan fail atau cara ke dalam Microbit. Keluarkan wayar USB daripada Microbit. Sambung bekalan kuasa atau bateri kepada Microbit. On bekalan kuasa dan perhatikan apa yang berlaku apabila Microbit digoncang. Goncangan pertama, kedua, empat dan 5. Kepala kura-kura hanya akan keluar jika Microbit digoncang sekurang-kurangnya 5 kali. Kemaskan projek anda dan cuba susunkan wayar dan papan Microbit supaya tidak kelihatan dari depan. Projek kura-kura anda dah siap. Sebagai cabaran, cuba keluarkan kepala kura-kura jika digoncang selama 5 kali. Dan masukkan semula kura-kura jika kura-kura digoncang 7 kali. Programkan Microbit anda untuk reset kiraan apabila butang ditekan. Selamat mencuba!